Pada rame aja ya. Jadi analoginya seperti ini loh teman-teman. Kalau kita habis diruqyah itu kan bawaan hati tenang, adem, emosional pun juga menurun, temperamental menghilang, kita jadi sabar gitu. Akhirnya kalau kita tenang, kita kebawa ke muka, orang lain yang lihatnya pun juga ikut tenang, ikut nyaman gitu. Karena bagi saya definisi perempuan cantik itu adalah ketika dia dalam ketabahan, ketika dia bisa menjaga emosionalnya, dan ketika dia bisa bersabar dalam segala hal. Nah, ruqyah sendiri itu melahirkan sebuah kesabaran. Jadi seperti itu analoginya, makanya bisa glow up, makanya bisa bikin cerah di wajah, karena kita sendiri bawanya tenang, kira inner beauty pun juga kebawa. Seperti itu teman-teman, jadi jangan salah paham ya. Terima kasih.